Betul-betul ini sih nyakit banget ya teman-teman ya. Jadi pas foto ini bareng-bareng nih ada si cewek ini yang mungkin secara fisik dia agak lebih besar dari teman-temannya. Ketika foto bersama, pas sudah diposting di crop dong, di crop, dihilangin yang dianya. Gila sih ini, jahat temannya, gila. Lanjut. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa diklik tombol subscribe-nya dulu teman-teman ya. Aku bantu hitung nih. 1 2 3. Iya, oke, terima kasih. Mudah-mudahan kalian makin sukses dan tambah kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabarnya? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan ya, teman-teman ya. Amin. Nah, teman-teman, ini ada yang menarik banget di lagunya Yura Yunita yang terbaru ya, teman-teman. Ini judulnya Tutur Batin. Waduh, ini berat banget ya teman-teman ya, kalau kita misalnya dalam satu keluarga itu misalnya secara fisik kita agak beda sendiri gitu ya teman-teman, jadi kita ngerasa agak dibanding-bandingin atau insecure gitu, pasti ada lah di dalam diri kita ya teman-teman ya. Dan itu yang terjadi di lirik lagunya Yura Yunita yang Tutur Batin ini teman-teman. Aku udah nonton video klipnya dan sedih banget sih, sedih banget ya. Tapi maksa makan santai reaction tuh ada sebuah ritual yang harus kita jalankan, yaitu makan santai teman-teman ya. Dan aku masih punya ini nih teman-teman nih. Nah, minum dulu dan mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Oh, lagi di meja makan nih teman-teman nih. Oh, jerawatan nih, mukanya penuh jerawat nih teman-teman. Dalam banget sih ini. Jadi ketika dia baru nyampein ke orang tuanya, dia punya rencana, tiba-tiba saudaranya atau adanya datang dengan bawa piala, dia udah melakukan sesuatu prestasi dan wow, itu sih benar-benar jelek banget ya teman-teman. Dan di sini orang tuanya kelihatan antusias banget ya, seneng banget ya dengan prestasi si adeknya gitu ya. Waduh, kita lanjut nih. Kebanggaan keluarga tuh. Aduh. Openingnya manis banget, so sad banget, ditambah dengan vokalnya Yura Yunita yang memang udah teruji ya, dia udah pernah jadi juri ya teman-teman ya. Sumpah ini gokil banget konsepnya Yura, ini keren banget. Kita lanjut nih, kira-kira nanti di tengah-tengahnya ada apa nih teman-teman nih. Jadi dia udah mulai ya udahlah gitulah, gue begini apa adanya lah. Silakan lu mau kemana juga lu nggak bakalan nemuin yang sebaik ini. Jadi dia udah mulai ada rasa percaya diri nih temen-temen nih. Walaupun secara fisik mungkin dia ngerasa kalah dengan saudaranya atau temennya, tapi dia di dalam hatinya udah mulai tumbuh rasa percaya diri. Keren keren keren. Kita lanjut nih. Wow, tunggu. Ini sih nyakit banget ya teman-teman ya. Jadi pas foto ini bareng-bareng nih, ada si cewek ini yang mungkin secara fisik dia agak lebih besar dari teman-temannya. Ketika foto bersama, pas sudah diposting di crop dong, di crop, dihilangin yang dianya. Gila sih ini, jahat temannya, gila. Lanjut. Oh, Ais. Oh,
Jadi ini ada rumah tangga ya, keluarga kecil ya, keluarga baru ya teman-teman. Nggak harmonis, jadi si suaminya tuh kayaknya selingkuh video call sama cewek seksi. Aduh, jadi kayaknya ini dengan problematikanya masing-masing nih teman-teman nih. Coba kita lihat nih. Oh, nangis di pantai ya. Ada yang wajahnya agak, oh my god. Oh, jadi ini macam-macam orang dengan berbagai macam masalahnya yang membuat dia merasa insecure dengan fisiknya, dengan keadaan rumah tangganya, dengan perlakuan lingkungan terhadap dia, berkumpul di sini teman-teman, di mereka bersatu nih, ketemu nih dengan teman-teman yang mempunyai masalah yang sama. Ini kita lanjut nih. Oh. Oh, saling mensupport. Oh. Aduh, gokil sih ini lagunya, teman-teman. Aduh. Video klipnya simple banget ya teman-teman, sederhana, cuman maknanya, ceritanya itu gila, bener-bener dalam banget ya. Dan akhirnya itu mereka bisa bersatu, saling menguatkan, yang tadinya nggak percaya diri dengan keadaannya, yang tadinya insecure dengan lingkungannya, jadi dia bisa lebih bersyukur, lebih apa ya, menikmati apa adanya. Itu sih tadi lirik lagunya teman-teman, ini gila keren banget ya, Yura Yunita. Seperti biasa, kalau bikin lagu selalu ada maknanya dan ada artinya teman-teman. Dan kita bacain komentarnya nih. Ini ada dari Lintang nih, Lintang. Lagu ini cocok banget buat orang yang suka insecure, apalagi buat aku yang jerawatan. Kalau keluar pasti selalu nggak pede dengan jerawat, padahal udah berusaha untuk pede tapi susah. Terima kasih Kak Yura udah buat lagu yang sangat-sangat indah. Oke. Mudah-mudahan abis dengerin lagu ini jadi bisa ini ya, nggak insecure lagi lah ya. Terus ada juga dari Anissa Clara nih. Untuk yang merasa selalu insecure karena pandangan orang, ingat diri kita, kalianlah yang utama dan harus bahagia. Kalian istimewa dan sempurna dengan cara kalian sendiri. Kehilangan sahabat dan orang terdekat karena selalu menganggap kita kurang dan lupa akan kita, bukan suatu kekalahan untuk kita. Kita akan selalu menjadi yang terbaik minimal untuk diri kita sendiri. Oke, ini keren banget ya teman-teman komentarnya. Teman-teman, jadi sebenarnya kalau misalnya kita mau ngambil hikmah dari semua itu ya, kayak misalnya lu punya teman tapi teman lu tuh tiba-tiba ninggalin lu karena fisik lu yang mungkin menurut mereka nggak ideal ya teman-teman ya. Itu sebenarnya poin plus buat lu, kan lu jadi tahu teman macam apa yang ada di circle kalian itu ya teman-teman. Jadi ya mungkin disitulah Tuhan nunjukin lu harus jauh-jauh dari orang-orang toksik kayak gitu teman-teman. Jadi tetap semangat, jangan pernah merasa insecure. Bersyukurlah dengan apa yang sudah kalian milikin, apa yang udah Tuhan berikan ke kalian, disyukuri, dinikmati, dan dijalani dengan bahagia ya teman-teman ya. Dan aku mau bilang makasih banyak buat kalian semua yang udah selalu nonton video aku. Jangan lupa untuk tetap like, comment, and subscribe di channel ini, karena aku bakalan upload setiap hari ya teman-teman ya. Jangan lupa diaktifkan notifikasinya biar nanti kalau aku upload video-video terbaru kalian dapat pemberitahuannya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.